guys. Ada apa gerangan kawan? Sepertinya ada sesuatu yang sangat-sangat tidak lazim di Free Fire. Oke guys, kalau Kemas sudah duduk di sini, berarti dunia Free Fire lagi ada sesuatu yang tidak baik. Oke guys, ada gerangan apa kawan? Kalau gua bocil, bocil ajaib kalianlah luar biasa. Para bocil, I love you so much. Gini-gini juga pernah bocil, ya kan ngedota kalian. Guys. Aduh, guys, mulut ini tuh pengen dibingkem gitu ya guys ya. Pengen nutup mulut guys. Tapi ini mumpung lagi booming, terus banyak yang bicarakan. Iya Kemas, di sini sumber adsense yang langsung datang tiba-tiba ya guys ya. Aduh. Bocil, I love you. Bocil. Ya kan? Wahai kamale. Rik, solo lari. Ini bocil. Ah, Oke guys. Guys, di sini katanya gara-gara misteri sop buntut, sop apa ini? Sop iga ya kan? Aduh, gara-gara misteri sop semua menjadi binal. Jadi binal. Menjadi gempar ya guys ya. Astaga. Menurut gua ini adalah permasalahan yang kecil ya kan. Yang kecil dibesar-besari. Oke. Okay. Ya menurut gua, chill, I love you so much. Gua mah bocil banget. Ya. Ini buat konten dong ya. Oh, bocil. Anjir. Guys, ini sebenarnya permasalahan yang kecil sekali. Tapi ini mah pendapat gua ya. Ini kan pendapat orang tuh beda-beda, oke? Okay? Kalian boleh pendapat sendiri kalian ya kan, pendapat teman-teman yang lain, ada yang lainnya juga, dan pendapat yang teman-teman semua di rumah. Oke guys, mungkin yang gua dapat adalah gua nonton tuh dari awal sampai akhir ya, masalah misteri soap. Menurut gua tuh itu masalah kecil, cuman GM kita ini terlalu mencoongkan gitu, terlalu gimana? Kalau lu coba gini re, coba GM gitu, guys, maaf banget guys, misteri shop kita nggak bisa dikeluarkan ya guys ya, gue minta maaf sama kalian banget, mudah-mudahan di next berikutnya kita mendapatkan misteri shop. Wah gue yakin, bang semangat bang, pasti bisa. Karena pembawaan kau tidak mungkin. Lu tahu bocil kan? Astaga. Kalau lu kayak gitu, wah otomatis. Bang, semangat bang. Wah, selamat. Mungkin buat teman-teman di sini adalah masukannya adalah pembawaannya mungkin. Jadi buat teman-teman jangan lapar dulu ya. Di sini adalah pendapat gua adalah bocil nomor 1 pokoknya. Bocil, share, subscribe pokoknya ya guys ya. Ri, tolong lah Ri. Ya ini dulu ya Ri. Bocil, tetap dukung GM kita biar biar tetap semangat. Mungkin ya bukan mungkin sih, itu udah pasti pembawanya doang sih. Kalau menurut gua, jadi menurut gua terlalu kayak gimana. Tapi dan gua yakin GM kita nggak bermaksud apa-apa dengan masukan yang ngasih pendapat itu gitu, nggak ada maksud apa-apa sebenarnya guys, buat menghibur kalian juga gitu. Jadi buat para bocil jangan baper ya. Aduh baper mah anjir. Tapi sumpah cok, tadi dulu gue pengen nanya nih sama kalian dan bapak kalian dan orang tua kalian dan cucu kalian, siapapun yang di rumah kalian itu, jujur aja gue pernah bocil cok. Gue pernah bocil, gue juga pernah baperan sih, gue baperan cok, gue bocil. Jadi gue
ibaratkan sekarang tuh memaklumkan bocil, memaklumkan si GM kita ini gitu. Jadi menurut gua tuh kita gak bisa menyalahkan satu sama yang lain, ibaratnya gitu co. Jadi buat ya GM, terus buat teman-teman ambil hikmahnya dah, ambil itu baiknya lah. Jadi kayak gue yakin di next berikutnya pasti anjir gue ngapain ya, padahal masalah kayak gini doang anjir kok gini gitu, entah kalau udah gede gitu. Jadi kepikiran ke situ gitu. Jadi kalau menurut gue mah ya maklumin aja, mudah-mudahan jadi kalian harus kasih semangat juga untuk game kita dan untuk Garena juga dan untuk Free Fire makin maju gitu. Jadi gua tuh sebenarnya nggak ada memihak siapapun, pokoknya memihak bocil, tetap semangat bocil, tetap kalian harus jangan baper, intinya pokoknya jadi bocil yang berkelas. I love you bocil. Guys, gua bukannya nggak mau main Free Fire, guys, gua tetap main Free Fire. Gua kan kadang bikin konten tuh oh anjir delete gitu Free Fire itu tuh ibaratnya gimana ya, gua tuh sebagai gue tetap main Free Fire, rasa kangen tuh gede banget. Dan ini kita udah puasa juga, dan gue mengucapkan minal aidin wal faizin, walaupun belum lebaran ya nggak apa-apa ya, minta maaf, yang penting gue kan macam kali. Jadi minta maaf untuk teman-teman yang di rumah, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Pokoknya semangat puasanya, jangan pantang menyerah. Puasa ini adalah satu tahun sekali, jangan pernah bolong kalau bisa. Seimbangi dengan sholat juga, walaupun sholat gue juga agak bolong-bolong ya guys ya, tapi tetap gue berusaha. Jadi buat teman-teman, maafin lah, saling memaafkan, jangan baperan. Mungkin ini adalah kejadian yang sangat menurut gue tuh yang nggak disangka-sangka dan nggak diduga juga, tiba-tiba menjadi booming juga. Ada apa dengan drama di Free Fire? Kalau ada drama Free Fire, Kemas langsung turun ya guys ya. Tuh Kemas tuh kalau Free Fire udah gas aja. Jadi ya dari omongan gue kalian udah pasti udah ngerti sih dari yang tadi gue omongin. Jadi teman-teman yang di rumah kasih masukan para bocil dan komen di kolom bawah. Buat teman-teman kasih saran buat bocil kayak gimana, kalian bisa komen apa yang bisa bikin booming kayak gini, bisa jadi terlalu barbar bocilnya atau kayak gimana. Kalian bisa saran buat anak-anak bocil dan saran juga untuk game kita semua itu manusia yang tidak sempurna. Mereka juga pernah salah dan game juga pernah salah dan Garena juga pernah salah, tapi tetap kita berusaha untuk anak Free Fire tetap bersatu dan tidak baperan. Untuk ya ini game kesukaan kita dan kesayangan kita, kita jaga dan kita kembangkan. Mudah-mudahan Indonesia bisa juara juga di internasional, dan kalian juga bisa menurut gua juara juga guys, dan kalian itu juara di hati guys. Bocil love you, subscribe like ya, share ya para bocil, I love you. Wih gak apa-apa nih, mumpung penonton lagi sepi nih, Kemas lagi sepi nih guys, gak apa-apa lah guys. Kemas itu selalu semangat guys ya. Gue tuh kayak gimana ya, ya penonton sedikit ya, tapi lama-lama insya Allah gue bakal berusaha lagi. Apalagi ntar gue udah punya cewek, udah nikah, punya anak, wah gue yakin bakal naik lagi insya Allah. Kita kan berusaha ya, berandai-andai aja kita mah ya guys ya. Pokoknya itu aja sih dari gue adalah jangan terlalu baper. Dan masukan buat, ya bukan masukan sih, mungkin kalau menurut gue itu adalah kayak strategi doang sih. Jadi kayak kayak gimana ya, cuman kayak masukan aja sih, kayak ngasih penjelasannya agak kayak jangan menyoalkan banget. Kayak gini, lu pokoknya gini, bocil maafin aku, kita udah tim Garena udah berusaha keras dan berjuang untuk kalian semua. Bocil maafin aku, tapi aku akan berusaha lagi untuk kalian. Mr. Resop akan ada, tapi untuk sekarang kemungkinan tidak ada. Tapi kita bakal berusaha ya bocil ya. Pokoknya I love you buat kalian. Pakai air mata sedih gitu dikit gitu. Wah gua yakin bang, semangat bang, hayu bang, bisa bang. Gue yakin gak apa-apa bang. Itu
kita pasti ngerasain di posisi abang kayak gitu. Pokoknya abang semangat aja, pokoknya I love you so much. Soalnya di video itu posisinya kamu berdua sama cewek dan bahagia, ya kan? Bahagia terus mencokokan. Wah, udah sih kok. Jujur aja. Astaga. Jujur aja kayak Mas tuh. Bukan cemburu, guys. Bukan cemburu ya, kan? Bukan cemburu. Iri, iri ibaratnya gua bisa, gua bisa, gua bisa. Gua ntar besok dapet cewek nih. Bisa gitu ya kan. Bukan cemburu ya, sih macam mana ya kan. Nah, kita tuh berusaha. Kalau dia gak mau ya sudah. Oke, guys. Jadi gitu aja sih. Oke, Ri. Buat GM kita dan buat Garena, kita bakal berusaha. Garena bakal menjadi yang terbaik juga. Dan game kita yang sayangin ini 8 bit, gak ada pintu, tapi tetap gue selalu kangen juga main Free Fire. Dan tetap gue akan bakal main Free Fire. Dan gue kangen sama kalian semua. So tunggu aja konten gue dan AWM gue dan yang lainnya ya, guys ya. So masukan gue adalah no baper, tetap main game. Karena game itu bawa kita have fun, tidak membuat kita stres juga. Jadi gue ngerasa game ini adalah membawa kita lebih ke positif ya, guys ya. Karena apa ya, kita tetap main game, gak perlu keluar-keluar kayak gimana-gimana, apalagi mabuk-mabukan. Tapi kita main game sampai seharian penuh, sampai berusaha untuk menjadi pro player. Yang penting teman-teman yang udah berusaha, jangan patah menyerah. Jangan sampai kalian udah berusaha tapi kalian, oh udah gue ngonyol begini. Yang penting kalian bersyukur aja karena kalian udah berusaha sampai situ. Ya mungkin rezekinya di situ. Allah itu adil kok. Pasti suatu saat kalian bisa menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Gue memang bukan baik, tapi gue selalu berusaha untuk lebih baik. So, love you so much. Bocil. Love ya. Don't forget to like and share ke teman-teman kalian. Mantap kali. Ini just sharing, ini cuman pendapat gua. Enggak tahu pendapat kalian kayak gimana. So, thank you. I love you so much. Bye bye. I love you.